Kepolisian dari Polres Renjang Lebong berhasil mengamankan sejumlah pelaku tindak pidana pencurian. Ada 4 pelaku yang diamankan, yang melakukan pembobolan rumah warga dan menggasak barang-barang mewah. Para pelaku diamankan bersama sejumlah barang bukti, termasuk sepucuk senapan. Setelah ditangkap, mereka hanya bisa pasrah dan menyesali perbuatannya. Dari pengakuan salah seorang pelaku, mereka beraksi secara berkomplotan dan bisa sampai ke luar kota. Bahkan terdapat 2 orang pelaku yang merupakan ayah dan anak. Anaknya, ini anak kau juga. Jadi bapaknya ikut, anaknya ikut. Mana dua orangnya? Ini dua orang. Ya kan? Informasi pernah keluar kota juga bang maling bang? Ya, pernah keluar kota maling ya. LP berapa? Pernah di Payang. Ini belum mau warasnya. Sudah keluarga dua-duanya. Sudah. Kok sampai besar ini? Kok bisa bang ngajak anaknya ikut maling juga, kenapa bang? Anak sambung bang. Hah? Kenapa diajak mesti anak sambung? Tidak diajak. Nah terus? Ikut aja. Yang itu lain bang. Yang lainnya kenapa? Bapaknya yang iya, kenapa ikut diajak itu kenapa bang? Insya Allah gak mau. Untuk apa duitnya? Kenapa bro? Makasih. Oleh. Aku kena berapa bang?